Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramin, para ulama zu'ama, asatidz mu'alimin yang dirahmati Allah, para pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Korwil DKI Jakarta dan perwakilan-perwakilan serta pembantu perwakilan, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Agak lama saya tidak hadir ke majelis yang kita cintai, bukan karena malas tetapi karena banyaknya kegiatan yang harus ditangani. Hari ini alhamdulillah izin Allah, tadi malam ada kegiatan di Karawang, Masjid Agung Karawang, nanti malam di Masjid Agung Purwakarta, siangnya saya gunakan ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sungguh sangat banyak hal-hal yang harus diseringkan. Saya harus banyak diberi masukan oleh orang lain. Juga barangkali ada juga banyak juga hal-hal yang harus saya seringkan kepada Bapak Ibu semua. Bicara soal Islam, pembahasannya sangat luas sekali. Semua ilmu yang sudah ada di dunia dan ilmu yang akan dibuat oleh siapapun itu sudah ada dalam Quran. Premnya begitu aja. Jadi kalau bertanya seluas apa ilmu Al-Quran, semua ilmu yang sudah ada dan yang akan dibuat sampai kiamat sudah ada dalam Quran itu. Tercakup semua. Kalau ada orang mengatakan enggak ada di Qurannya, bahasanya perlu diluruskan. Bukan enggak ada, belum ditemukan. Barangkali lebih layak bahasa seperti itu. Belum ditemukan. Masa iya kalamullah, aturan Allah Sang Maha Pencipta tidak mencakup keseluruhan? Mustahil itu, sebenarnya mustahil. Dalam waktu yang terbatas dan sangat berharga ini, saya akan mencoba masuk kepada beberapa sisi. Dari sekian juta sisi, saya akan masuk kepada beberapa sisi. Saya kira sudah tidak aneh kalau Wajajen bicara Islam pasti berangkatnya dari tripod, tiga kaki. Iman, Islam, Ihsan. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain, kurang populer istilah Ummul Hadis. Yang populer baru Ummul Quran. Kalau Ummul Quran pasti Fatihah. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, Fatihah. Kalau mari hari ini majlis kita awali dengan Ummul Hadis, celang cileng dah. Apa itu Ummul Hadis? Ketika saya dengan Al-Mukarram Kiai Wahbiuddin mengikuti Muktamar Jamiah Thoriqoh ke-11 di Malang yang dibuka oleh Bapak Presiden yang lalu, seorang syekh dari Kairo, Guru Besar Al-Azhar, memberikan ceramah. Dalam pembicaraannya beliau menyampaikan tentang Ummul Hadis, induk hadis. Ini orangnya ini, namanya saya ingatnya cuma Ibrahim aja, Profesor Dr. Ibrahim, panjangnya lupa saya. Dan gara-gara beliau ini juga saya diangkat menjadi Rois 4 di Jamiah Thoriqoh. Karena penterjemah beliau di tengah-tengah beliau ceramah macet.
saya belajar tahu diri. Kalau bicara di lingkungan NU, orang Jawa Barat utamakan Jawa Timur. Karena mereka adalah nugaduhna. Saya katakan, Jawisir, Jawa Timur, tegedem, maju. Gak tahu kenapa gak ada yang maju. Was, Jawa Tengah, maju, gak ada maju lagi. Akhirnya daripada mubadir waktu, sayang orang terbang jauh-jauh dari Kairo. Dipinta ceramah setengah jam lalu tidak berlanjut, ya terpaksalah saya yang bodoh maju ke depan. Saya katakan, Istamir Syekh, kadam, silakan bicara. Beliau bicara, saya bicara. Enggak usah menterjemahkan dia, sama-sama pidato aja. Yang penting judulnya sama. Sama-sama. Cuma dia formal profesor, saya barangkali mudah-mudahan setara. Hanya 3 ronde selesai. Dan sebulan kemudian saya dipanggil untuk dilantik sebagai salah seorang rois di tingkat Idaroh Aliyah. Beliau. Baik, beliaulah yang menyampaikan Ummul Hadis dan saya populerkan terus di mana-mana saya cari. Kalau kita buka Bukhari, kitab Al-Bukhari induk hadis 7500 hadis kurang lebih, induknya adalah hadis iman Islam ihsan. Kita buka kitab hadis Al-Muslim, induknya juga sama iman Islam ihsan. Nah, ketika ini dibaca, diterjemahkan, dipahami, dihayati, diamalkan dengan sungguh-sungguh, pasti Islam akan kuat kembali di dunia. Kenapa Islam lemah di dunia? Karena 3 kaki ininya timpang. Saya sering membahasakan di depan masyarakat awam, potong hiji ti jengkang, potong 2 ngagoler, potong 3 ngagubrak. Bahasa Jermannya dokter. Patah 1 jatuh, patah 2 apa? Terjerembab, patah 3 hancur lebur. Silakan, apa aja bahasanya. Ini sering disampaikan juga oleh Kiai Wahbiuddin. Kalau boleh saya tanya, rukun agama Islam ada berapa? Ada 3. Rukun Islam 5, beda sedikit. Istilahnya ada arkanud dini, ada arkanul Islam. Hati-hati. Beda-beda sedikit. Cek urang sulama sadaun pahpir. Kalau kita ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebutkan rukun agama Islam 3. Iman, Islam, ihsan. Sebutkan rukun Islam 5. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ya. Yo, praktekan. Berapa rukun agama Islam? 1. 2. 3. Berapa rukun Islam? 1. Nah, pinter. Mudah-mudahan tidak hanya di depan saya pinternya. Ya. Ini kelihatannya kurang dididikan kepada umat. Iman, Islam, ihsan. Tadi bagus MC juga apa pembaca mankobah di dalam awal mukaddamah mankobahnya. Semoga dikuatkan iman, Islam, ihsan. Sepertinya ini perlu dipopulerkan di kalangan kita dan keluarga kita. Mari kita cek yang 3 ini, apakah masih utuh di kalangan kita saja dulu? Apakah ada yang patah? Sebut rukun iman. 1. Iman kepada? 2. 3. 4. 5. 6. Alhamdulillah, lulus. Artinya begitu dicek masih ada.
kaki nomor satu ini. Sekarang pilar nomor dua, rukun Islam. Lulus, artinya masih ada. Untuk ihsan lebih mudah karena tidak pakai rukun, cuma definisi. Karena itu insya Allah lebih lancar menjawabnya. Apa itu ihsan? Lebih kompak menjawab iman Islam, lebih kompak menjawab ihsan. Indikator agak rusak yang nomor tiga ini. Anta budallah kana katarafa ilam takun tarafa innahu yarak. Itu Arab, kita bukan Arab. Jadi kalau sudah bisa Arabnya jangan bangga dulu, terjemahkan. Apa terjemahnya? Bahasa seperti itu mudah dihafal, sulit dipahami. Maka saya mencoba mencari jembatan, mencari bahasa yang lebih sesuai dengan kemampuan berpikir umat Islam di negara kita. Saya mencoba mengatakan badan kontak dengan makhluk, kalbu tembus kepada Allah. Apa katanya? Sebab ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak akan, seakan-akan engkau melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah melihat kita. Pebelit itu. Sama dengan kata-kata jin di dalam contoh balaghah, malakum takakatum alayya katakaku ikum bidhi jin. Nah, itu bahasa enggak sembarangan kiai bisa menerjemahkan, sebab bahasa jin. Ya, katakaku ikum bidhi jin, nah, matakum takakatum, enggak ada di kamus biasa, enggak. Nah, itu. Jadi saya mencoba begini aja supaya lebih mudah, badan kontak dengan kalbu tembus kepada. Dengan penyederhanaan, penyesuaian definisi seperti ini, di kalangan masyarakat awam muncul keberanian. Sebelum diperjelas, ketika orang diajak, yuk kita belajar ihsan. Ihsan mah bukan kelas kita, Pak. Ihsan mah kelas wali. Ini yang terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana. Gak usah orang lain, bapak aja kalau saya ajak. Yuk kita memperdalam ihsan. Kira-kira saya kelas gak ya? Ada pertanyaan itu dalam hati kira-kira, ada gak? Syukur kalau gak, syukur. Tapi rata-rata, jangankan orang yang gak pernah nyantren, yang sarjana agama, yang pernah nyantren pun kalau diajak ngobrol ihsan, masih tanya-tanya dulu, layak apa enggak sih? Sebab seakan-akan dia tingkatan khusus di dalam Islam. Nah, badan kontak dengan kalbu tembus kepada. Saya beri contoh lagi supaya lebih jelas bagi masyarakat awam. Contohnya adalah seorang laki-laki bernama, karena saya orang Sunda, saya ambil nama Sunda ya, mohon izin, bapak yang Padang, yang Jawa, yang dari Sumatera Utara mana-mana, si Ujang namanya. Si Ujang punya istri namanya si Noneng, si Neneng, siapalah, ini Neneng. Ujang, Neneng. Neneng keahliannya banyak. Kalau waktu kosong dia pakai bikin apa? Bikin hiasan dinding, taplak meja, rajin sekali si Neneng ini. Ternyata izin Allah dia wafat lebih dulu. Maka si Ujang ketika melihat taplak, ia mengatakan, Mama. Tengonang sule bisa seri. Kata si Ujang, apa katanya? Mama. Padahal yang dia lihat apa? Mama. Tapi yang disebut? Mama. Nah, ini indikator ihsan. Kata anaknya, Bapak gila ya. Kenapa kamu berani nyebut gila pada papahmu? Karena bapak nyebut mamah padahal yang dilihat taplak. Kira-kira yang salah bapaknya anaknya?
Terserah. Terserah dewan juri. Ada yang mengatakan salah anaknya karena berani mengatakan orang tuanya gila cuma karena begitu. Ada yang nyebut salah bapaknya. Kenapa taplak disebut mama? Kalau menurut saya insya Allah dua-duanya benar di kelasnya. Dua-duanya di kelasnya. Kalau menilai orang mesti melihat kelasnya dulu loh. Ini setara tanya apa? S2 masuk SR keluar SD bisa. Tentu cara berpikirnya beda ya. S2 yang kuliahnya memang strata 2 tentu beda dan lain-lain. Nah, kenapa Ujang kamu lihat taplak kamu sebut mama? Karena aku melihat bukan hanya dengan basor mata tapi dengan basiroh mata kolbu. Kenapa si Asep menyebutnya itu hanya taplak saja? Karena dia baru melihat dengan matanya, belum pakai ihsan. Insya Allah sebenarnya saudara-saudara sudah biasa dengan ihsan itu. Keluar dari rumah, ada motor ditabrak beca atau beca ditabrak motor, kita ngomong subhanallah. Kalau Anda di negara komunis, orang akan bertanya, apa itu subhanallah? Ini motor tabrakan, udah itu aja. Tapi yang disebut kot Allah, nah, itu artinya badan kontak dengan kolbunya kemana? Berarti saudara sudah melaksanakan ihsan? Sudah. Tuh, poin satu. Alhamdulillah. Ini di Indonesia kurang dewan juri yang bijaksana. Sering-sering orang itu selalu dianggap bodoh aja. Harus selalu di bawah kita aja selamanya. Harus selalu di belakang. Seakan-akan hanya orang bersorban panjang lah yang layak punya martabat dalam Islam. Enggak begitu, mohon maaf. Mohon maaf, enggak begitu. Oh iya, alhamdulillah. Anak nakal, mamahnya marah. La ilaha illallah. Itu ada unsur ihsannya. Sebenarnya yang dilihat apa? Tapi yang diucapkan? Tinggal nanya aja sama ibu, ibu ini dikir apa marah? Saya mah bukan dikir, pusing sama anak. Oh ya lumayan, sudah punya labelnya, sudah punya apa itu, sudah punya ya lapis luarnya lah, sudah ada. Alhamdulillah, tinggal diasah dan diperdalam. Alhamdulillah. Lillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, iman, Islam, ihsannya sudah dipelihara? Ya, sekemampuan yang ada kita pelihara. Imannya kita pelihara, Islamnya kita pelihara, ihsannya kita pelihara, apalagi memeliharanya dengan alat yang lebih lengkap, yaitu dengan zikir. Zikir. Ilmunya ilmu tasawuf. Kalau ada yang bertanya, apa sih bedanya tasawuf dengan torekat? Tasawuf ilmunya, torekat prakteknya, gitu aja, gak sulit. Tasawuf ilmunya, torekat prakteknya. Banyak orang yang disebutkan ahli tasawuf tapi tidak bertarekat. Gak usah mencari, gak usah sulit mencari penjelasannya. Dia ahli ilmu. Kalau masak, dia ahli resep, bukan ahli masak. Banyak orang ahli resep bukan ahli masak. Ya. Resep sup bla 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 bla. Resep semur bla 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 bla. Coba kamu bikin sup pakai kunyit. ini sekedar contoh orang ahli resep tapi bukan tukang masak. Bisa jadi tukang masak tapi enggak hafal resep, udah feeling aja. Pokoknya kalau bikin sayur segini, garamnya segini. Rata-rata ibu-ibu kan begitu, nggak pakai referensi. Sebelum memasukkan garam, dibaca dulu, dibuka di internet. Andai kata bahannya 1 kilo, airnya sekian, maka garam harus sekian. Tidak sesuai kaidah,
pasti tidak akan enak. Enggak begitu, udah pakai feeling aja. Sayur segini, garamnya segini. Paling nanti dicicipi. Kira-kira Bapak termasuk ahli resep ahli masak? Ahli resep tidak masak? Tukang masak kurang resep? Saya sih kalau tidak keberatan menyebutnya kebanyakan memang bukan ahli resep, bukan ahli ilmu tasawuf, tetapi melaksanakan tasawuf. Ini harus disyukuri ini. Banyak orang ahli ilmu tasawuf, bahkan tukang ngajar kitab tasawuf, tapi kalau ditanya, Bapak tarekatnya apa? Saya sih enggak. Bapak ahli tasawuf? Iya. Padahal ahli ilmu tasawuf. Karena definisi tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan kalbu baik dan buruk, serta upaya membersihkannya dan perjalanan menuju Allah. Baru itu tasawuf. Kalau lengkap tiga-tiganya, itu sudah bertasawuf orang. Satu, pengetahuannya tentang sifat baik, sifat buruk. Yang kedua, tahu cara membersihkannya. Yang ketiga, melakukan perjalanan menuju Allah. Ada di dalam kitab Tanwirul Qulub definisinya. Kang Nandi, kalau ada ya kita lihat. Jadi di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, yang disebutkan tasawuf adalah ilmun yurafu bihi ahwalul qalbi, ilmu untuk mengetahui keadaan kalbu, mahmudnya sifat-sifat baiknya atau mazmumnya sifat-sifat buruknya. Apakah cukup hanya dengan mengetahui? Tidak. Tidak. Ilmun yurafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha, koma satu itu. Wa kaifiyatu tathhiriha, dan cara membersihkannya. Jadi kalau orang tahu tidak boleh sombong, harus ikhlas, tidak boleh dengki, harus ridho, tidak boleh dendam, harus pemaaf. Pertanyaan selanjutnya, ada enggak dendam dalam hati kita? Ada. Bagaimana Anda membuangnya? Enggak tahu. Nah, itu belum tasawuf. Kalau tasawuf, tahu sifat-sifat dalam kalbu dan tahu cara membersihkannya dan suluk melakukan perjalanan wasairu ilallah, dan melakukan perjalanan ruh menuju Allah, itu sudah lengkap tasawuf. Bapak-bapak dengan hormat, saya tidak bermaksud menyanjung berlebihan, sudah termasuk kelompok ini. Alhamdulillah itu. Kalau penceramahnya lebih senang memperlihatkan kepintaran dia di depan orang, lalu menganggap orang lain bodoh saja, orang jadi tidak percaya diri, Pak, mohon maaf. Terlalu tawadu, jeblos tawadu kupur nikmat nanti. Tawadu jeblos namanya. Merendahkan hati, gimana Bapak? Saya enggak bisa apa-apa. Sama sekali, Pak. Enggak punya kemampuannya? Enggak ada. Untuk berhadapan dengan Allah, la haula wala quwata, kalau berhadapan dengan Allah. Harus ada unsur syukur. Alhamdulillah. Kita sejak kecil dipertemukan dengan guru-guru di kampungnya masing-masing yang mengajarkan parukunan, rukun iman, rukun Islam, rukun sholat dan lain-lain. Belajar baca Quran dan lain-lain. Belajar tafsir Quran, belajar hadis sedikit-sedikit, syukuri itu. Jangan karena sudah punya guru tarekat lalu menganggap guru kita yang lalu enggak berjasa, atau putus atau meremehkan, hati-hati, bahaya itu. Itu termasuk kepada amanah tambeh tadi, ulah ngewa kaula manusia zaman. Jangan ada rasa merendahkan, apalagi membenci kepada ulama sejaman, apalagi orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kalau ingin lebih berkah, kita dipertemukan dengan guru-guru yang baru, hormati guru-guru yang lama. Idul Fitri kemarin,
menemui guru-guru kita dulu enggak yang dulu ngajar Quran? Enggak, kebanyakan. Saya duluin aja ngomongnya. Karena sudah punya guru Suryalaya. Jangan begitu. Suryalaya enggak nyuruh begitu. Kalau ada orang Suryalaya nyuruh begitu, enggak ngerti tasawuf dia. Seneng orang lain, ayo ikut kami. Pro kami. Jangan menghargai orang lain. Bukan tasawuf itu. Itu namanya jambret itu. Dari senyumnya saya melihat Anda tahu ada orang-orang yang begitu ya. Kira-kira dari senyum ini. Senengnya ngambil. Ayo jadi pengikutku, jadi pengikutku, jadi pengikutku. Masya Allah. Dirin rahimakumullah. Inilah tasawuf. Sebagian tokoh di dunia ada yang mengatakan tasawuf itu syirik, tasawuf itu bid'ah. Gimana Wak terhadap yang begitu? Semau dia aja, terserahlah. Kalau mau dialog, yuk dengan kita. Dialog dengan kita. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai madharu atharillah. Apa katanya? Agak keras sedikit. Kompakan. Apa sering ngomongin kalimat itu? Nyata tara saya genyaho. Istilah-istilah yang saya ucapkan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak sombong. Mungkin agak banyak istilah-istilah yang terlalu lama terkubur. Bukan baru di Indonesia, bukan baru. Di Padang bukan baru, di Padang ada sawah lunto. Ada solok sana, ada para ahli tasawuf. Di Makassar, di Goa, Ternate, Tidore, di NTB, NTT, banyak. Ini contohnya. Kitab ini kira-kira sudah berumur sekitar 300 tahunan. Ada. Dulu di zaman penjajahan disita, dibakar, dibuang ke laut dan dibawa ke Leiden. Banyak yang dibawa ke Leiden. Ini perpustakaan Leiden, barangkali Bapak yang sudah ke Leiden, sudah? Belum. Saya belum. Saya baru Eropanya, saya baru Bosporos sajalah, Istanbul aja ke situ. Doakan, mudah-mudahan tahun-tahun ini bisa nengok-nengok ke sana. Ini sama dengan kitab. Ini kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Torikot Samania. Sudah ada di sana. Seperti kitab-kitab ini. Kok Uwa bisa bertemu lagi kita begitu? Susah ngomongnya nih. Omongin apa jangan? Tapi diomongin bisa ada ria dalam hati saya. Mudah-mudahan saya tidak ria ya. Saum dulu 5 tahun. 5 tahun, kecuali Idul Fitri Adha jangan saum. Waduh, kiai itu bid'ah. Bid'ah apa malas? Saya mau ngejawab orang-orang pintar di Indonesia mah sambil senyum aja. Bid'ah apa malas? Tidak ada dalam hadisnya, tidak ada atau belum ketemu. Enak lah, pakai taisi aja gitu. Enggak usah berbenturan, teng tek pluk. Hati-hati, sekarang ini banyak bomas, bodoh malas sombong. Kelompok bomas, bodoh malas sombong. Ngatur Islam semau dia, dia merasa kelompok dialah yang paling tinggi dalam ilmu. Tidak, saudaraku, tidak. Ingat di Indonesia ini dulunya gudangnya para wali. Gudangnya para terutama wali songo. Apa wali itu definisinya lagi yang acak-acakan? Wali adalah orang-orang sakti. Wah, sudah salah lagi. Nanti pucuk kumun dari kalangan Baduy bisa disebut wali karena sakti. Raja Galuh karena sakti bisa disebut wali nanti. Oh, emang gimana? Itu tadi disebut. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yasanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Syukur kalau sempurna. Upayanya tinggi dan disempurnakan oleh Allah, dialah para wali.
Sampai kapan para wali ada? Sampai kiamat. Dan para wali itu enggak pernah ngaku dirinya wali. Kalau ada orang disebut wali lalu dia seneng, dia bukan. Bapak ini waliullah. Bapak wali bukan, wali-wali da'iyah. Wali murid, wali nikah. Kok uang ngomong begitu? Ya, Anda tahu sendiri banyak yang begitu zaman sekarang. Bukan, tidak ada yang mengaku. Kewalian bukan kesaktian, kewalian bukan kependekaran, kewalian bukan ijabah doa. Banyak para wali yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Saya mau nanya, Nabi Muhammad paling disayang enggak oleh Allah? Layaknya kalau perang menang terus enggak? Layaknya menang terus, pernah kalah? Tuh Nabi Muhammad kalah. Apa Anda mau menyebut Allah tidak menolong Nabi Muhammad? Berani ngomong begitu? Tak berani. Kita taunya wali di film sih menang melulu. Enggak pernah wali berantem kalah. Yang bikin film taunya cuma segitu. Atau yang diangkat cuma itu, karena umat Islam Indonesia mudah ditipu. Mudah ditipu. Senangnya yang rame-rame, yang seru-seru. Kalau Anda nonton film kewalian, lepas dari soal Iran, soal Syiahnya, tapi kewalian yang diangkat dalam film-film di Iran, mungkin Anda akan meludah karena enggak senang melihat filmnya. Kita lihat terus, cuma apa orang itu pakai baju yang sudah rusak, mantan tentara, berjalan ibadah, segitu aja terus. Ini kapan berantem? Kita kan seneng kalau ada berantemnya gitu ya, dan selalu menang. Tinggian mana Nabi dengan wali? Ya menurut ilmu zahir, tinggian Nabi. Apakah ada Nabi yang terbunuh? Siapa di antaranya? Nabi Yahya, siapa lagi? Bukan satu dua. Waqatlu anbiya'ihim, mereka membunuhi beberapa nabi, mungkin puluhan ratusan nabi yang dibunuh. Masa Pak Kiai? Susah juga ngomong dengan Anda ya. Sebab terlalu terpengaruh dengan kependekaran otak. Ada dampak ketika kita belajar dikir, kita juga pengen selalu dimanjakan Allah. Gimana ya, saya udah dikir terus menerus tapi gini-gini aja ini. Itu imbas dari kependekaran. Saya dikir udah 20 tahun naik bis kota masih kecopetan. Kenapa enggak oleh Allah dikakukan aja tangannya? Kan saya punya dikir kopi. Kok Allah enggak kerja sih? Omongan saya jangan dituding sama saya, mewakili hatimu. Ya, mudah-mudahan omongan saya bermanfaat, walau ngelantur kemana-mana ngomong. Ini, saya kalau enggak ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi dengan pengersa Abah, enggak ketemu lagi ilmu begini. Maka saya merasa bangga dengan ilmu ngaji saya, Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badai, maqalat, istiqoq, manatur, mantek, dengan ceramah, dengan sebagai ketua umum MUI, sebagai syuriah NU, sebagai bangga dengan itu aja. Mohon maaf kalau terlalu bangga dengan pengetahuan saja tanpa kebersihan hati, tetap aja ketika musyawarah ada berantemnya itu. Yang gitu-gituan itu bukan kebersihan hati, pasti manusiawi lah pemikiran-pemikiran, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Dirahimakumullah, inilah kitab-kitab leluhur kita. Saya datang ke Singkel
maksudnya ke Ulele. Saya tanya-tanya di sana, di Aceh sama leluhur kita, ya kitab-kitab begini. Alhamdulillah, inilah kitab-kitab tentang ihsan yang mendalam. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, jadi manusia diciptakan oleh Allah sebagai madharu asarillah. Apa katanya? Madhar itu dari kata doharo. Doharo artinya nampak, penampakan, alat penampak. Susah nyebutnya, dokter bantu saya. Alat penampak, alat yang menampakkan. Lebih dulu mana manusia diciptakan dengan jin? Lebih dulu jin, lebih dulu malaikat, lebih dulu iblis. Karena itu dipanggil oleh Allah, wahai malaikat, aku akan menyampaikan sesuatu. Ada apa ya Allah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhluk baru di bumi nanti. Jangan ya Allah. Mereka suka berbuat kerusakan ya Allah. Mereka suka saling bunuh ya Allah. Terima kasih atas masukan dari kamu. Aku lebih tahu daripada kamu. Sadaya daya cek malaikat kumagusti weh tuh makanya nanyakan ke orang. Enggak ada kata-kata begitu, enggak ada. Kang, kalau pakai balagoh Quran itu jadi ada zail ya, disebutnya, ada zailnya. Kok di gerowan, kok di bejaan ketika diusulkan kumahing weh. Yang layak begitu Tuhan ya, yang bukan Tuhan jangan begitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa tidak kami saja ya Allah? Kami siap ngurus bumi. Kurang kamu. Kenapa? Kamu tahu enggak? Diciptakan oleh aku dari cahaya keindahanku. Karena itu sikapmu indah terus. Kalau dunia diurusnya oleh malaikat, satu mungkin gak ada jalan raya, gak ada rumah sakit, gak ada polisi, gak ada apa-apa. Wong penghuni bumi baik semua. Ya. Gak seru ah. Kalau gitu kami aja kata iblis, halo. Kayak nggak tahu aja lu, gua ciptain dari api lu panas melulu. Aku mau menciptakan makhluk yang lengkap supaya seru. Nus, jangankan sifat makhluk yang lain, sifatku aku limpahkan kepadanya. Wana paktu pihi min ruhi, kebanyakan menjelaskan wana paktu pihi min ruhi, aku masukkan ruhku kepadamu, udah beres, supaya orang gak nanya karena ngejawabnya sulit, udahlah diloncatin aja. Padahal mesti ditanya itu. Ayo tanya saya. Wa, yang dimasukkan ruh Allah dimasukkan itu apa aja? Jawab apa jangan? Bagaimana kalau saya menjawab? Gak bisa. Wajar. Manusia bukan Tuhan. Ini musim sekarang itu. Kalau ditanya mesti serba tahu gitu. Allahu Akbar, seneng banget kayaknya. Kalau nanya langsung jawab. Padahal jawabannya banyak gak tepat. Saya dulu disebutnya Ustadz Basi di kampung. Ustadz Basi. Ustadz Basi, naon sababna lamun ditanya lobang keheula. Jen, orang di kampung saya manggil saya Jen aja dulu. Jen, kumaha hukum? Iya. Mangga dicatetnya. Jawab, ayeuna atuh Jen. Moal teu bisa. Sementara ustadz lain kalau menjawab selalu kontan. Saya sering basi, digelarilah saya Ustadz Bari, bahasa Sunda mah Bari. Kalau bahasa Indonesianya basi. Baru 2-3 minggu kemudian saya coba
Pertanyaan dari Pak Anu, 3 minggu yang lalu saya temukan jawabannya dalam kitab ini. Baca kitabnya, jelaskan. Lama-kelamaan jadi rubah pandangan. Oh, ini Ustadz Apik. Tarangga jawab samarangan. Yang lain yang suka cepat ngejawab jadi, oh sono si ceroboh. Mudah-mudahan nih kawan-kawan saya nggak usah jadi Ustadz konstan-kontanan lah. Kalau ditanya kira-kira belum tahu, nanti aja minta waktu. Kita bukan Tuhan kok. Ya, ada manfaat omongannya? Anda ketularan nanti karena melihat si Anu di TV. Ditanya di telepon selalu kontan. Padahal jawabannya Masya Allah. Sampai ada yang menyebut bahwa apa itu dahak najis segala macam. Siapa bilang? Ya, dahak enggak najis. Ya sudahlah, saya akan membahas ini. Ini Jailun Riyadi Khalil. Mazharu Atharillah. Karena sifat Allah sudah diberikan pada kita. Jadi yang disebutkan kalau mau pakai bahasa yang sebenarnya, tetapi kalau diomongin sekarang kayak bahasa ekstrim gitu, mencari Tuhan ya. Kalau Anda mau mencari Tuhan, sebenarnya carilah diri sendiri. Bukan diri kita Tuhan, bukan, tapi diri kita adalah sebagai alat yang dibuat oleh Allah untuk mendeteksi tentang ketuhanan. Ini hemat saya penting ini. Hemat saya penting. Sebenarnya kita ini sudah menggunakan akidah Islam atau belum sih? Tuh, pertanyaannya di situ. Agama lain, agama yang manalah Anda tahu sendiri. Di antara agama ada yang konon katanya dianggap Tuhannya itu dewa. Pemimpin dewanya dewa apa katanya? Dewa guru. Tangannya 8. Di mana dia berada? Di swarga Maniloka, di atas sana. Bagaimana ia mengurus bumi dan seisinya melalui anak buahnya, para dewa-dewa yang lain. Wisnu, Indra, Bayu, Siwa, dan lain-lain. Kita tidak mengomentari, itu hak agama lain. Kita tidak mempersalahkan, itu hak mereka. Nah, ini pendidikan dari pengkaji Abah dalam tapeh kan begitu. Ya, seagamana. Tapi ada pelajaran yang perlu diambil dari situ untuk kita. Jadi menurut agama yang tadi bahwa Tuhan itu di mana adanya? Di atas sana lah sebutlah. Atau disebut swarga mani loka, di atas sana. Bagaimana ia mengurus ini melalui anak buahnya? Hei, Bayu kirim angin tuh ke Rawamangun. Hei Indra, tuh kirim anu ke sana. Hei Siwa, coba hancurkan sebelah utara. Kira-kira begitu keyakinan mereka. Tuhan kita siapa? Di atas, di bawah. Tuh mulai bingung. Lu sebenarnya mungkin belajarnya ke agama yang tadi. Ya Allah, ya Tuhan, kok engkau di atas sana? Mungkin kata malaikat, atas mana? Sebut sajalah dia benar sementara. Menurut kamu Tuhan di sana? Ya di sana.
bagaimana ngurus ini? Ada anak buahnya. Siapa? Malaikat. Hei Jibril, bawa wahyu kepada para nabi. Hei Mikail, bagikan rezeki. Hei Israfil, atur planet. Karena kita dalam hafalan bahwa Israfil peniup sangkakala, dianggap Israfil kayak anak pegang trompet gini terus itu. Jujur aja lu begitu loh. Kau uang begitu sih sama saya? Uang gua dulu juga begitu. Udahlah, ngajinya lu gua aja lah. Jelek-jelek. Keturunan Betawi juga saya. Karet tengsin. Mbah Esa namanya, tukang ikan asin, suka dagang ikannya ke Cianjur, ketemu gadis sono. Juni namanya, nikahlah dia, punya cucu saya diantaranya. Oh, jadi gimana tua kalau begitu? Nah, ini perlu gimana itu perlu. Allahu Akbar. Karena itu kita belajar zikir bertariqah, bermetoda di bawah bimbingan mursyid Kamil Mukammil yang sampai hari ini untuk Suryalaya belum mempunyai mursyid pelanjut yang masih hidup. Jadi mursyid kita adalah Guru Agung Pangarsa Abah. Kan sudah ada 3 bahkan 4 wa yang mengaku. Aku mau manehna we. Ya. Saya enggak usah berkomentar tentang itulah. Ya. Kita adalah murid-murid yang sadar istiqomah. Guru kita adalah Guru Agung Pangarsa Abah. Hadirin rahimakumullah, dibimbing walaupun tidak dibahaskan kitab gundulnya, tidak dijelaskan dalil-dalilnya, tetapi langsung dibimbing ke dalam rasa, langsung dibimbing ke dalam rasa. Di dalam zikir yang kita amalkan, jahar maupun khafi, sudah mengandung unsur muraqabah. Apa katanya? Ini agak kurang populer di kalangan TKN kita. Kalau dari jamaah tarekat lain bertanya muraqabah atau suluk, kita agak suka bingung menjawab. Bapak murid mana tarekatnya? TKN. TKN mana? Suryalaya. Muraqabahnya gimana? Muraqabah. Kalau kata Bahasi Muzadi, ketawa begini ini pengalaman gitu. Iya juga ya. Saya dengan Pak Kiai Wahbi di Riau, malam-malam Pak Kiai Wahbi ceramah, saya hadir, lalu ada latihan tasawuf di sana. Pak Gubernur dulu mengatakan, Kiai nginapnya di tempat yang sudah ditentukan, besok mohon sarapan di kediaman saya. Ya, insyaallah. Dari tarekat lain ada yang sudah melaksanakan ijtima kumpul di masjid itu juga, Masjid Raya An-Nur. Lalu biasa kenalan-kenalan, kira-kira tokohnya dari pihak sono bertanya, "Bapak dari mana?" "Saya dari Suryalaya." "Oh, Suryalaya. Tarekat apa itu? Enggak ada suluknya itu." Kurang-kurangnya kita Pak Kiai Wahbi kedip-kedip ke saya. Jangan sampai saya terpancing mungkin. Ya udah, kan tadi ditambah disebutkan, ulah medal sila upama kapana. Kalau ada yang menusuk, jangan suka tersinggung. Sudahlah, kita lihat saja dari sorot mata, dari gaya bicara, kayaknya ini bukan ahli ilmu ini. Dilayani juga bukan level ini. Ya udah, kita biarin aja. Nah, anggap aja lewat begitu. Nah begitu Pak. Nah sebenarnya mau disebut sulukkah atau muraqabah, di TKN Suryalaya ini berlaku. Mana di antara suluknya? Tuh, zikir setiap ba'da sholat itu suluk itu. Suluk itu bahasa
masdar daripada salaka. Salaka adalah melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan. Kalau memang mau, sebulan sekali saya mau meluangkan waktu 3 hari umpamanya, tidak ada larangan. Surjalaya tidak melarang, walau tidak memerintah. Ini guru arif sekelas Pangeran Abah, kitanya mesti pakai balagoh juga. Enggak bisa polos hitam putih gitu. Kan kalau nalkin beliau menyampaikan sekurang-kurangnya 165. Sebaliknya dari itu sebanyak-banyaknya enggak kehitung. Mau 1000, 10.000, 100.000, dikirnya 1 juta, 10 juta, 1 miliar, silakan. Dikir hopi bahkan tidak disebut sekurang-kurangnya seputar tasbih, enggak. Enggak disebutkan. Karena sebenarnya dikir hopi itu kapan? Seumur hidup. Dikir hopi. Bagaimana kalau tidur, wa? Asal mau tidurnya dikir, maka tidurnya dinilai dikir. Tidurnya dinilai dikir. Bagaimana waktu di toilet, wa? Yang dilarang bacaan lidah. Kalau sadar terhadap keberadaan Allah, tidak boleh hilang. Kalau di WC enggak boleh ingat Allah, berarti yang meninggal di WC meninggal dalam keadaan lupa kepada Allah. Hati-hati Anda. Apik dalam fikih tapi kurang paham terhadap tasawuf. Jadi yang rahimakumullah, baik. Sungguh banyak penyakit-penyakit yang ada dalam kalbu kita. Kalau di dalam Tanwirul Qulub yang disebutkan biangnya 7. Kalau di dalam Ihya Ulumiddin, kalau nyebut Ihya U-nya mesti jelas ya. Apa katanya? Ihya Ulumiddin. Karena hamzah tersebut huruf pokok pengganti daripada iya. I'rab terdapat pada hamzahnya. Hadza Ihya Ulumiddin. Ra'aitu Ihya Ulumiddin. Qara'tu bi Ihya Ulumiddin. Kalau enggak pakai hamzah, ra'aitu Ihya Ulumiddin. Ya pasti kalau oleh ulama dianggap kamu enggak ngaji sih. Dianggapnya begitu. Baik. Ihya Ulumiddin berapa? Ihya Ulumiddin 52 sifat-sifat buruk yang disebut. Memang cuma segitu, wa? Silakan kaji lagi dalam kitab-kitab lain. Bisa jadi 1000, 2000, 10.000, 100.000, 1 juta. Jutaan. Penyakit kalbu itu luar biasa banyaknya. Nah, saya akan masuk kepada istilah muraqabah. Karena di kalangan kita kurang dikenal, di pusat sudah saya bahas seizin keluarga. Walaupun saya disebut ulama, pimpinan pesantren Az-Zainiyah, pimpinan organisasi anu, kalau untuk lingkungan Suryalaya kula nuwun. Karena ada pemegang otorita. Ada keluarga Pangeran Abah. Saya mohon dulu, mohon izin. Manakib ini saya akan menjelaskan muraqabah dan asma yang 7. Kata keluarga, silahkan saya sampaikan. Ya. Kenapa Pak Wang ngomong begitu? Masih ada di antara ikhwan yang suka comel, cek sunawa. Tahu comel? Banyak ngeritik tapi enggak pakai ilmu. Dari mana ini? Abah juga enggak pernah merintah. Kok aja kan gitu-gituan? Termasuk TKN Center. Center kan pusat. TKN Center jadi pusat loh. Berarti menyaingi pusat dong. Ini otak dari mana kamu? TKN Center DKI Jakarta. Kalau TKN Center hanya boleh disebutkan satu tempat, bagaimana perguruan TKN yang lain? Meranggen. Pusat Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Surabaya Syekh Asrori Qadiriyah Naqsabandiyah. Abuya Sukanta di Banten Labuan Qadiriyah Naqsabandiyah. Banyak Pak, jangan sempit. Kalau kita cintai Suryalaya, hormati Suryalaya, agungkan Suryalaya, bagus, tapi jangan nafikan yang lain. Kalau kita menganggap bahwa pusat tarekat hanya di Suryalaya saja
yang lain dianggap tidak benar. Bagaimana Anda berpikir umat Islam di dunia hari ini 1,5 miliar, di Indonesia saja 200 juta, potong yang belum dewasa 100 juta, maka yang sudah dewasa 100 juta, kalau Ikhwan TKN Suryajaya baru 4 juta, 94 juta lagi. Silakan yang lain, silakan, selama dia benar, selama dia sesuai dengan aturan, siapapun. Maaf ya, supaya kita menghargai pihak-pihak lain yang memang benar dan diakui. Drin, kita masuk pada muraqabah. Seakan-akan Ikhwan TKN sekelas kita seperti enggak layak gitu masuk kepada pembahasan maupun praktek muraqabah. Kira-kira salah enggak saya ngomong? Bapak-bapak udah layak muraqabah belum? Bukan. Jawabannya kebanyakan enggak punya jawaban. Ya. Nah, sekarang saya perlu jelaskan. Muraqabah itu diambil dari kata rokbun. Apa katanya? Di antara malaikat ada yang disebutkan rokib. Apa itu rokib? Pengintip. Bisa disebut pemindai enggak ya? Pokoknya mengamati terus gitu. Mengawasi terus. Rokib. Boleh. Sebenarnya belajar zikir bertorikot itu adalah muraqabah. Torikot itu sendiri muraqabah. Kita memuraqabahi keadaan kalbu kita. Apa bahan-bahannya? Antara lain yang pertama adalah ahadiyah. Apa katanya? Ini boleh Bapak bisa langsung dipraktekkan. Mau nanti malam dipraktekkan boleh. Katanya harus di Sukabumi dulu. Betul. Pada awal-awal saya menggulirkan ini seizin keluarga adalah harus saya kawal supaya tidak salah praktik. Supaya jangan sampai itu tadi kependekaran. Kada ulah kalau sudah mengamalkan yang gini-gini nanti otaknya aku jadi wali, aku jadi wali. Pasti aku terbang. Dikirnya belum apa-apa, perasaan sudah terbang. Itulah. Gak normal. Itu yang saya wanti-wantikan. Sebenarnya tidak harus izin khusus. Tidak harus pembimbing khusus, enggak. Wong dikir itu sendiri adalah muraqabah. Jadi apa yang diamalkannya uwa dikir hobi. Kalau di torekot lain ada dengan dikir jahar, silakan hak mereka. Gitu ya. Jangan suka usil terhadap tarekat-tarekat lain. Dikir hobi. Jadi bedanya apa aja wa dengan dikir biasa? Ada fokus, dokter, ada fokus-fokusnya. Muraqabah yang pertama telah diuji coba oleh mereka yang pendahulu-pendahulu kita. Ini belajar mengamalkannya 10.000 kali. Dikir hopi dalam kolbu. Mampu, Bapak mampu. Kalau Anda mengatakan tidak mampu, pernah nonton bola tamat enggak? Gitu aja pertanyaannya mudah saya. Nonton bola tamat itu 2 jam lebih itu. Dengan turun minum segala macam. Wong dikir ini 10.000 cuma sejam setengah. Mampu? Nah ini saya harus potong dulu. Minder wardahnya harus buang dulu. Kita ini terlalu sering ditakut-takuti. Ini bukan kelas kamu ya. Yang naik di kelas itu hanya saya. Jadi kamu di bawah saya seumur hidup nanti. Ah itu udah ada permainan itu saya tahu itu. Gak jujur itu. Jangan, tarekat bukan untuk begitu-begituan. Bukan untuk membawahi orang, bukan. Bimbing dengan benar. Berapa?
Yuk kita praktek dulu. Pejamkan mata, tundukkan kepala, rapatkan bibir seperti biasa, lipatkan lidah ke atas, sebut nama Allah di posisi jantung. Allah, 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 Allah. Mungkin kalau seputar tasbih sudah biasa, 1000 juga mungkin sudah pernah mencicipi. Naik lagi, naik lagi. Mau ditambah tahan napas boleh. Tarik tahan napasnya. Dikir Allah, 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 Allah. Terus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah. Mohon maaf, bisa mempraktekannya? Bisa? Sulit. Mau nyebut bisa sulit, takut sombong katanya. Orang bisa ngaku enggak bisa bukan tawadu itu. Kupur nikmat itu, hati-hati. Bisa? Mampu? Sudah pernah 10.000? Sebenarnya mampu? Bisa mempraktekan? Kapan mulai? Nanti lagi, keburu paes ya. Bisa. Jadi wah, tidak harus ke Sukabumi. Asal kontrol diri, jangan sampai ada efek samping. Efek samping di luar tanggung jawab saya. Itu aja udah. Tinggal nunduk. Ah, saya mau sholat dulu, wah. Sholat dulu, lalu dikir jahar dulu. Masuk ke dikir hopi. Dikir hopinya panjangkan, lebih enak. Nanti kalau langsung dikir hopi, dianggap gak ada dari sononya lagi. Pak Jejen lagi salah nih. Ini banyak pengatur yang bukan kelas pengatur sebenarnya. Karena itu kalau di pemerintahan kepangkatan itu sangat sangat ada baper jakatnya ya, ditentukan oleh tim ahli, bukan nyelonong sendiri. Jadi begitu-begitu aja prakteknya. Murokobah tingkat 1 dikir ah 10.000. Abah tidak memerintahkan, cukup dengan kata-kata sekurang-kurangnya. Sebanyak-banyaknya tidak di. Yang kedua 10.000. Yang ketiga akrobiah 10.000. Yang keempat mahabbah fidairatil ula 10.000. Mahabbah fidairatil saniyah 20.000. Ah, saya mau 10.000, wah, terserah. Tetapi orang yang telah berpengalaman ini, fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli. Ahli itu orang yang berpengalaman. Sudah diuji coba oleh orang yang berpengalaman. Ini kitabnya dipegang oleh ustad-ustad, kiai-kiai di lingkungan Suryalaya. Fathul Arifin, kitab yang disusun oleh Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Cuma guru agung kita untuk amalan-amalan yang begini, karena beliau mursyid kamil mukamil, seolah-olah beliau mengatakan, sudahlah yang berat-beratnya bagian abah, kamu mah terima nyocol aja gitu kira-kira. Ai kudu dieceskeun wae maneh mah. Nah sekarang beliau secara dohir sudah pindah alam, mau manjak kemana lagi kita? Kitalah yang perlu dewasa. Ya, sebenarnya kita mampu. Apakah tidak mengganggu aktivitas di kantor? Wah, tidak. Tidak mengganggu bisnis? Tidak, bahkan memperlancar. Ini beliau apa itu, orang yang sedang melakukan testimoni beliau. Sudah berapa tahun nih? Ya. Loh, beliau belajar saum udah masuk ke bulan 23, Pak Dokter. Ya. Tuh Mang Nandi itu siapa? Kemana sekarang? Yang operator laptop saya beda dengan Kiai Wapi, memainkannya sendiri. Kalau saya kan enggak bisa, udah pakai asisten aja. Dia baru 4 tahun saumnya. Ya. Saya setelah saya sampaikan di mana-mana, sekarang mulai banyak yang mau saum terus-menerus. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, pertanyaan tadi bid'ah apa malas sebenarnya?
13 riwayat hadis tentang saumud dahri. Antara lain teksnya seperti ini, man saumad dahro fisabilillah dayakallahu lahu jahannam. Orang yang saum karena Allah, ad-dahro sepanjang tahun, maka Allah menyempitkan jahannam bagi dia dalam arti yang sangat luas. Ya, insyaallah. Baik hadirin, mahabbah Pilkaus 30.000, wilayah ulia 40.000. Kuat? Ini mesti ditanya terus kalau ngomong gini. Kuat? Kalau masih ragu-ragu nyebut kuat, insya Allah deh. Kuat? Agak berani kalau insya Allah. Sebab insya Allah Indonesia gimana gua aja gitu. Kok ketahuan Pak? Ya lumayan lah, udah tua nih. Mampu. Rata-rata di Sukabumi 789 menjelang manakib antara 50 sampai 100 orang lah ada dari mana-mana. Sekarang yang sedang ada di rumah dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dan dari Aceh ingin belajar 40 hari katanya dari kawan-kawan tabligh. Silakan, silakan. Tapi kalau untuk umum kita buka 3 hari 7, 8, 9 setiap menjelang manakib. Baik. Wilayah ulia 40. Nanti saya jelaskan satu persatu. Apa itu? Untuk apa itu? Apa manfaatnya? Kamalah nubuwah 10.000. Kamalah risalah 10.000. Kamalah ulul azmi 10.000. Terus lanjut. Mahabbah surpah 10.000. Mahabbah khillah 10.000. Datiyah hakikat Muhammadiyah 10.000. Hakikat Ahmadiyah bukan organisasi, ini Ahmadiyahnya. Ya. Muhammadiyah juga bukan organisasinya, bukan. Nanti saya jelaskan. Hubbus Surpah 10.000, Latayin 10.000, Hakikat Ka'bah 10.000, Hakikat Quran 10.000, Hakikat Salat 10.000, Mabudiyah Surpah 10.000. Selesailah. Ketuk pintu tahap awal. Ya. Jadi jangan begini, wah saya sih udah selesai merokok, jadi saya kalau kayak ke Jakarta baru lewat naik bis gitu. Kamu tahu nggak Ciliwung? Nggak turun sih. Kamu tahu Sarinah? Nggak juga. Kamu tahu barangkali bangunan? Nggak juga. Wong cuma lewat. Jadi kalau satu kali mungkin baru lewat gitu ya. Mungkin nantinya ada yang sudah 7 kali, 8 kali, 10 kali. Jadi berapa kali wah batasnya? Enggak usah lama, sampai mati aja. Jadi nanti saya akan terbang gak Wak? Ya loncat aja dari meja ke bawah lah. Hati-hati kesandung kamu. Apa itu terbang segala macam? Apa itu kesaktian? Ya. Ilmu kesaktian, ilmu kesaktian lah. Ini ilmu keikhlasan begitu. Saya bukan menjelekkan, bukan. Ini ilmu keikhlasan. Sebenarnya ikhlas itu lebih sakti daripada orang sakti. Lebih sakti daripada itulah para wali. Walau para wali tidak terkalahkan dulu kebanyakan oleh pendekar-pendekar. Kenapa? Karena dia panah lebur. Lebur menyatu dengan Allah. Nabrak dia sama dengan nabrak bayangan. Yang sakit bukan yang ditabrak, tapi yang menabrak. Nanti saya jelaskan tentang itu. Sekarang kita sebut dulu yuk, supaya hafal semua. Mangga ke Ustaz Andri dibimbing dari awal. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya bantu. Ngomong semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu al-hadi al-ahadiyah. Dua al-ma'iyah. Tiga al-aqrabiyah. Empat al-mahabbatu fi dairatil ula. 5 al-muhabbatu fi da'irati tsaniyah. 6 al-muhabbatu fil qausi. 7 wilayatul aliyya. 8 kamalatun nubuwah. 9 kamalatur risalah.
10 kamalatul ulul azmi. 11 al mahabbatus surfati. Hiya haqiqatu sayyidina Musa alaihi salam. 12 al mahabbatu fil khalqi. Hiya haqiqatu sayyidina Ibrahim alaihi salam. 13 adatiyatul mutarajjati bil mahabbah. Adatiyatul mutarajjatu bil mahabbah. Wa hiya haqiqatul muhammadiyah. Singkatnya yang 13 ini hakikoh al-muhammadiyah. Yang ke-14 hakikatu ahmadiyah. 15 al-hubbus surfati. 16 hakikatul la ta'yin. 17 hakikatul ka'bah. 18 hakikatul quran. 19 hakikatul sholah. 20 al-ma'budiyatus surfati. Al-ma'budiyatus surfatu. Ya, alhamdulillah, makasih. Jangan kayak saya. Jadi kiai udah 36 tahun baru bisa ngomongin ginian 2 tahun ini aja. Karena saya enggak pernah mempelajari dari dulu. Saya khidmah di Suryalaya sudah 24 tahun, berarti 22 tahun saya enggak ngerti. Ini ya. Itu tadi karena merasa ada apa. Udahlah, dikir saya segini aja. Tapi setelah beliau wafat, saya berpikir, waduh. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya seperti pekerjaan berat, siapa yang akan melakukan? Ya. Ini kalau tidak kita gali lagi, nanti akan nasiya mansiya, sesuatu yang terbuang nanti. Jadi benda museum ini nanti. Buku ini sudah aja jadi benda museum. Masukin ke museum, dijaga oleh polisi gini tiap hari. Sayang itu. Sayang itu. Ya, kita mulai dari ahadiyah. Dari ahadiyah. Apa itu ahadiyah? Kalau secara emosi, apalagi etimologi, kurang pas saya sendiri ini dengan makna ahadiyah itulah itu kemahaan Allah. Padahal lebih enak kenunggalan Allah, keesaan Allah. Tetapi saya pun harus patsun tunduk kepada para pendahulu. Makna daripada hadiah adalah melatih kalbu kita, melatih keyakinan tentang kemahaan Allah. Apa katanya? Bahwa Allah maha dalam segala sifatnya. Maha dalam segala. Ini sebelum masuk ke sini, supaya enggak terlalu dogmatis, enggak terlalu apa itu intimidasi dimakan bulat-bulat gitu. Mungkin Bapak karena melihat saya yang ngomong yakin aja gitu. Ya. Tapi saya juga kurang enak tuh. Sebenarnya yakin tanpa pengetahuan itu lain, Pak. Ya, saya lebih senang berangkat dari pengetahuan. Tadi itu kita ini masih terpengaruh oleh akidah agama lain yang beranggapan bahwa Tuhannya di mana? Tuhannya di mana? Saya mau nanya, ini mimbar kayu apa bukan? Kuat dia? Bagus? Indah? Di mana kekuatan, keindahan, kebagusannya? Di mimbar itu gitu. Diulang. Kayak sulit begini, kayak sulit. Enggak sulit. Cuma jarang dengar aja. Benar. Seharusnya terus terang, Pak, kita kalah oleh Iran, Pak. Dalam hal begini, kita kalah oleh Pakistan. Kita kalah oleh India. Saya meneliti ke negara-negara orang. Benar kita ini. Waduh, Islamnya Islam hafalan sih.
ibadahnya ibadah sekedarnya. Ibadah kita ini ibadah kuli. Setiap ibadah ingin dibalas. Ngamalin ini kok belum terasa juga ya? Kok Allah lambat juga ya? Masih begitu. Ini dampak dari tadi. Saya contohkan apa tadi? Kayu. Bagus. Indah. Kuat. Kuatlah ukuran manusia segitu kuat. Kecuali ditabrak beko ya tentu. Di mana keindahannya? Sana. Kekuatannya? Di sana. Ketika kita menganggap bahwa Allah adalah di sana, maka segala sifat Allah juga di sana. Rahmannya, Rahimnya, Basornya, Kalamnya, Samanya, Basornya, segala sifat-sifat Allah, kuatnya, maha mulianya, segala macamnya di Allah sana. Tidak di sini. Karena Allahnya di mana? Enggak merasa dipaksa oleh saya ini? Sebenarnya saya sedang mewakili Anda ini. Ratusan tahun ini kurang dijelaskan. Tetap aja karena ada kata-kata dia di atas sana, kita tetap aja menganggap Allah itu duduk di sana. Yang kesini siapa? Menurut ilmu yang ada, utusannya siapa-siapa aja? Ya malaikat. Kira-kira saya menuduh apa enggak nih? Benar nih. Seakan-akan Allah masih dianggap di mana? Jadi segala sifat Allah di mana? Di sana. Tidak di sini. Mari saya bantu. Apakah dalam Asmaul Husna ada kalimat Al-Muhit? Al-Muhit. Al-Muhit apa maknanya? Mencakup. Apa katanya? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Saya enggak janji, tapi saya berani punya harapan. Kalau Anda sudah memahami resep-resep seperti ini, nanti zikirnya akan berbeda, Pak. Bobot zikirnya jadi berbeda, Pak. Sikapnya juga berbeda. Ya. Baik. Karena kita ketika kita zikir la ilaha illallah, yang ada di otak pengen pahala la ilaha illallah atau ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah? Yang mana yang di depan? Yang kedua. Syukur kalau sudah yang kedua. Tapi mayoritas masih pahala, Pak. Mayoritas masih pahala. Mungkin satu dua orang sudah punya target wusul kepada Allah, tapi kebanyakan masih pahala. Mohon maaf, apa enggak boleh wah ngomong pahala? Aduh, Anda bertanya, saya harus menjawab. Al-Quran menyatakan sawab jaza, pahala, pahala. Al-Quran menyatakan surga, widadari dan lain sebagainya. Iya, itu hak Allah menyatakan seperti itu. Tapi kita ibadah jangan karena itu. Apa katanya? Pernah Bapak mengatakan, ya Allah saya tidak karena itu? Pernah mengatakan? Belum. Sebenarnya setiap dikir Anda mengatakan ilahi anta maksudi. Ya Allah yang kutuju adalah engkau, bukan pemberianmu, bukan limpahan-limpahan darimu ya Allah. Aku ingin engkau ya Allah. Kalau seperti si Ujang dan si Neneng, si Neneng menyediakan ini kopi untuk abang, gak perlu. Ini selampe untuk abang, bukan itu. Abang mau apa sih? Dirimu.
Kalau mula-mula kenal dikasih senyum aja bangga banget. Apalagi dikasih selampe, padahal udah robek, paling harganya 3.000 perak. Wuh, disimpan di lemari khusus. Ini selalu saya tampilkan gambar ini. Ini si neneknya nih. Ujang, kamu tahu tentang si neneng? Tahu. Siapa namanya? Neneng. Pernah ketemu? Belum. Tahu nama? Itu ma'rifat itu. Kita tahu bahwa Tuhan kita namanya Allah saja itu ma'rifat itu. Jangan sebut bukan ma'rifat itu. Ma'rifatul asma. Bukan asma sakit dada, bukan. Si Asep ditanya, saya sih udah ketemu, senyumnya manis. Ma'rifat sifat. Kamu Udin, wow sambelnya luar biasa. Itu ma'rifat af'al. Si Agus ditanya, barangkali kamu lebih dari yang lain, insya Allah Pak. Kenapa? Bekas istri saya Pak. Itu sudah ma'rifat zat itu. Sambel buang, hidung mancung enggak, lampu aja dimatikan. Ilmu ini bukan. Kok ketawa? Nah, karena diramu antara ilmu dan badutan. Ya baik. Memang ngomong di Indonesia itu kayaknya mesti begini ya. Terlalu ilmu ngantuk, terlalu ketawa item hati. Dua-duanya lah gitu. Baik hadirin. Oh iya. Jadi Allah itu mencakup. Yuk ngomong ayat kursi. Sekelumit aja. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa maknanya? Wasi'a itu boleh disebut mencakup sebenarnya. Wasi'a luas. Kursinya Allah bukan kursi ini. Keberadaan Allah. Banyak ulama yang mengatakan kursiyuhu ilmunya Allah. Takut dia, enggak kenal hakikat dia, saya tahu. Bisa ngukur itu. Ya. Keberadaan Allah mencakup langit dan bumi. Ini apa ini? Cakupan Allah sampai ke sini enggak? Kali enggak. Kali cuma sampai Kalimantan gitu. Ke sini mah enggak kena dengan cakupan Allah. Bahaya itu. Allah itu mencakup seluruh alam. As-samawati wal ard, semua langit dan bumi, semuanya dicakup oleh Allah. Jadi sifat Allahnya di sana apa di sini? Di sana ada. Ada. Di sini ada. Ada. Badan Anda di sana apa di sini? Sini. Jadi sifat Allah ada pada diri Anda enggak? Nah, itu mahal itu. Konklusi barusan itu mahal itu. Waduh, ini bahaya, ini wahdatul wujud, udah salah sangka lagi. Yang ngomong ini Rois Jamiah Thoriqoh yang berwenang. Wah, saya pakai jabatan saya. Yang wasit saya, bukan situ. Itu enaknya saya. Kiai Wapi sekarang udah naik lagi. Jadi apa itu? Beliau jadi mudir lajnah Robitoh Ma'hadiyah. Di Jamiah Thoriqoh Idaroh Aliyah beliau adalah sebagai penanggung jawab seluruh pesantren-pesantren Thoriqoh se-Indonesia. Wah, Pak Jejen itu tenang pokoknya. Nanti beliau dapat sesuatu pasti saya dikasih. Saya dapat sesuatu pasti lempar ke dia. Soalnya untuk membuat latihan di Papua saya enggak sanggup. Ya udah Radik yang main ke sana. Operan aja, operan apa sulitnya? Ini kita pengen bawa bola sendiri terus 5 menit mati kamu. Orang-orang sekelas Pak Wahbiuddin hati-hati saudara ya. Ya. Tentang kekurangan manusia pasti ada. Saya pun banyak kekurangan. Tetapi mari kita saling hargai, alhamdulillah. Oh. Sebenarnya yang disebutkan menjalankan thoriqoh itu bukan mencari-cari yang belum ada. Bukan mencari yang belum ada. Tapi membuka yang sudah ada. Apa katanya? Ini dalilnya mana wajajian? Wa nafakhtu fihi min ruhi.
sudah kumasukkan ke dalam dirimu ruhku bimana luas, sifatku, af'alku, asma'ku. Pernahkah di masjid ada Asmaul Husna tertulis? Apakah itu Asmaul Husna? Tulisan Asmaul Husna, tulisan asma Allah. Mari kita lihat di mimbar ini ada Asmaul Husna, tulisan Asmaul Husna. Di mic ini ada Asmaul Husna, ada. Nah bagus. Kok nggak ketemu? Nah sekarang saya perdalam. Di tembok ini ada Asmaul Husna? Apakah tembok ini kuat? Di sini ada Qawiyun Al-Qawiyu. Jadi kenapa dia kuat? Karena di sini ada Asma Qawi. Kenapa oleh orang yang dekat kepada Allah tembok dirempuh hanya dengan tiupan? Karena asma kawiyun yang ada pada diri manusia itu lebih kuat daripada asma kawi yang ada di tembok. Rada muringkak bulu punuk ngejinukil. Oh iya ya. Berarti gua bukan orang sembarangan nih. Saya wakilin aja lah, hatimu lagi ngomong gitu lah, aku tahu lah. Bukan dukun, bukan. Iya ya. Ada Al-Qawi. Kenapa dia terlihat? Karena di sini ada Az-Zahir. Kenapa? Di belakangnya ada kekuatan yang enggak kelihatan? Karena ada Al-Batin. Jadi enggak tahu berapa ribu asma Allah yang tersalurkan oleh Allah kepada tembok ini, maka jadilah seperti ini. Jadi gimana Pak Kiai? Semua alam ini adalah asma Allah. Semua alam ini sebenarnya adalah ini sedang ngaji ilmu hakikat, Pak. Jangan ditilai oleh Anda dengan kebiasaan ilmu biasa. Capek nanti Anda. Taunya menyalahkan saya nanti. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Saya teliti ke negara orang kemana-mana. Benar. Di kita ini maklumlah terlalu lama dijajahnya dulu. Nah bagaimana membongkar asma Allah yang ada dalam diri kita? Maka dengan cara muraqabah. Yang pertama adalah ahadiyah. Ahadiyah kita zikir khafi, sekurang-kurangnya telah diuji coba oleh para ahli adalah 10.000. Dengan fokus pemikiran kepada kemahaan Allah. Sifat Allah saja, asma Allah saja, wa yang biasa disebut 99. Dari 99 ambillah barangkali yang lebih urgen untuk diri kita hari ini. Yuk saya ajak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Khalik, ya Razak, ya Qarib, ya Hasib, ya Mumit, la ilaha illallah. Alam ini sebelum diciptakan ada atau tidak? Ada setelah diapakan? Siapa yang menciptakan? Apakah Allah menciptakan dibantu oleh yang lain? Jadi Allah sekedar pencipta atau maha pencipta? Dikir kopi tentang kemaha penciptaan Allah. Yuk tundukkan kepala. Pejamkan mata. Rapatkan bibir. Rapatkan lidah ke atas sedikit. Sebut nama Allah. Dengan fokus bahwa engkau menciptakan saya ya Allah. Dari nurmu engkau ciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad engkau ciptakan ruh saya ya Allah. Dari Nur Muhammad engkau ciptakan bumi. Dari bumi engkau ciptakan
air mani yang menjadi diri saya, ya Allah. Ya Allahu Allah, Allahu Allah. Fokus satu saja, Engkau Maha Pencipta. Tadinya saya tiada, Engkau ciptakan air mani, ya Allah. Ternyata satu tetes air mani, andai jadi manusia semua, tentu menjadi jutaan miliaran. Yang masuk ke dalam rahim adalah tetes yang tidak terlihat, itu pun menjadi 250 juta manusia. Engkau sisihkan yang lain, Engkau tinggalkan satu tetes yang sangat kecil, tidak terlihat dengan mata, menjadi diri saya, ya Allah. Bagaimana Engkau mengatur tulang-tulang saya, ya Allah? Kau atur buku-buku jari saya, Kau atur tulang untuk tumit saya, Kau atur tulang untuk betis paha saya, dada saya, bokong saya, tangan saya, Kau atur tulang rusuk untuk menjaga organ tubuh yang sangat vital dalam diri kami, Kau atur kepala saya untuk menjaga otak kami. Allah, Allah, Kau buat jaringan saraf, ya Allah. Kau buat otot-otot nadi, ya Allah, untuk mengatur peredaran darah. Konon kabarnya, andai otot saraf ini disambung-sambungkan dalam diri kita, itu cukup untuk seputar muka bumi kurang lebih 40 ribu kilometer. Allah, Allah, Kau mengatur mata, Kau mengatur semua kerja organ tubuh kami, ya Allah. Kau mengatur rambut kami, ya Allah, tumbuhnya pun berbeda. Kau mengatur kuku kami, kenapa dia setengah tulang dan dia tulus bisa memanjang? Allah, Allah, Allah. Berbeda dengan hewan yang lain. Kenapa kuda seperti itu? Kenapa ayam seperti itu? Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, ya Allah. Kau ciptakan pisang seperti itu. Dari kecil menjadi besar, maka keluar jantungnya. Keluarlah pisang yang muda, di dalamnya hanya getah dan sepet yang ada. Engkau perbesar, ya Allah, dalamnya menjadi isi. Kau tipiskan kulitnya, ya Rabbi, berubah menjadi kuning, rasa sepetnya hilang, berganti menjadi manis. Al-Khaliq, Maha Pencipta, Engkau Maha Pencipta. Kau ciptakan ikan-ikan di laut jutaan bentuk, ya Rabbi, namanya pun kami belum tahu semua. Mungkin yang kami makan pun sebenarnya kami tidak tahu namanya. Allah, 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 Allah. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Ya Rabbana, berapa nilai satu butir beras? Kami baru tahu harga menurut manusia 1 kilogram 10 ribu rupiah, padahal Engkau menciptakannya dengan asma-Mu, dengan sifat-Mu, af'al-Mu. Berapa miliar harga satu butir beras? Berapa miliar nilai satu tetes air? Perdalam, perdalam, terus perdalam. Allah, Allah, ini maunya Allah begini makhluk itu. Cek Allah tetak itu, semua alam yang kuciptakan pakai alat untuk mencari aku. Kuntu kanzan mahbiyan fahbabtu an uropa. Aku ini bagaikan gudang yang sangat tertimbun, tertutup. Aku ingin dicari. Aku menciptakan kamu supaya ada yang mencari aku. Makhluk lain gak mampu mencari seperti manusia. Aku menciptakan kamu supaya kamu mencari aku. Aku ingin ditemukan oleh kamu. Allah, 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 Allah. Ini bukan kesenian, Pak. Ini bukan untuk tangis-tangisan, air mata murahan, bukan. Tapi ini untuk marifat. Marifat, silahkan perdalam. Silahkan lelehkan air mata Anda. Saya tidak akan puas dengan gitu-gituan. Ini lebih cepat daripada amal-amalan biasa. Karena disebut Tariqatul Ulia, Tariqah berlevel tinggi, anak Syabandi. Allah, Allah.
Terus bergeser lagi kepada Al-Muhyi, Allah yang menghidupi. Al-Mumit yang mematikan. Al-Hasib yang memperhitungkan. Al-Basit yang melimpahkan. Al-Qabid yang menahan. An-Nafi yang memberi manfaat. Ad-Dur yang memberi madarat. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, latihan aja ini, latihan. Ya, nanti kembangkan oleh saudara. Silahkan. Apalagi kalau sampai 10 ribuan. Allah. Air mata meleleh. Kalau enggak dibimbing ilmu ginian, kadang-kadang air mata meleleh karena sakit hati. Karena yang diinginkan belum tercapai. Gitu-gituan aja. Kalau begitu, Wak, belajar ilmu ginian kita meninggalkan duniawi. Siapa bilang? Tadi sudah disampaikan contohnya si Neneng. Kalau dirinya diberikan, apalagi kopinya, apalagi selambenya, dirinya aja udah dapat. Ini kita kadang-kadang, aduh, nanti kalau mengejar-ngejar dirinya, aku nggak dapat pemberiannya, ya cetek amat otak itu. Pangarsa apa? Pernah menyampaikan, sing aya teh nyeuweun nana diajar dikir teh euy. Masa beliau. Artinya tidak meninggalkan dunia, wi saudara. Pesantren saya dari 50 meter jadi 5 hektar sekarang. Bangunan kami yang dulunya hanya bilik bambu sekarang miliaran. Ke Mekah dulu sekali aja saya sulit banget. Sekarang sudah lupa ngitungnya saya. Jadi lewat itu, lewat gitu. Mengejar. Dikasih nikmat syukur, dikasih pahit sabar. Dipuji enggak bengkak hidung, dihina enggak merah muka. Kayak kita nonton wayang golek. Wayang goleknya nonjok kita. Lah dalang gua tahu loh. Kata wayang susah juga orang ini. Emang tahu dalangnya sih. Kita puji, enggak pernah bengkak hidung dipuji orang. Hati-hati muji gua. Sebenarnya lu lagi gua tipu loh. Lu muji gua karena lu enggak tahu aja kejelekan gue. Kan enggak bisa, Pak, enggak terpengaruh. Ini dipuji sedikit aja. Namanya orang buta itu. Buta kalbunya itu. Bisa dipahami ya, Ahad ya? Jadi sifat Allah, asma Allah, kemahaan Allah. Anda malam ini saya memperdalam basornya Allah, bahwa Allah Maha melihat. Besok saya mau masuk ke samanya Allah. Gitu. Allah senang sekali. Kamu nyari aku ya. Kebanyakan ibadah bukan begitu. Ya Allah, kapan Allah mau nurut kepada aku? Ini berdoa udah lama. Kok jadi Tuhan gak bisa diatur sih? Ngetawain saya, ngetawain diri sendiri. Kalau ngetawain gua lempar loh. Keluar lagi guanya. Ini kira-kira ada manfaatnya ngobrol? Ya syukur deh kalau ada manfaatnya. Nggak rugi Anda jauh-jauh datang ke sini. Orang lain pada rekreasi ke Ancol kemana-mana, Anda malah ke sini. Alhamdulillah dari semalam tadi udah ke sini. Yang dari jauh juga. Karena dengar, wah mau ada si Uwa. Padahal ada saya, nggak ada saya, ke sini mah datang aja ya. Nanti hidupkan murokobah ya. Di perwakilan masing-masing hidupkan, hidupkan. Wah Pak Jejen lagi terus-terusan cari pengikutnya. Salah sangka lagi. Lu mainnya politik melulu sih. Kalau orang sudah mainnya di politik, ngeres terus sama orang. Nyari apa lagi saya? Pesantren sudah besar, murid sudah ribuan. Ceramah ke mancanegara, ke Mekah udah lupa ngitungnya. Kendaraan udah puluhan, garasi udah gak cukup. Emang garasinya kecil. Cuma 10 lah, gak cukup. Mana mah hiji gehes ya? KNT maksa kali-kali kudu diberehuk sih. Jadi paham sekarang rebu rokok bahadia, paham? Bisa! Yang saya inginkan itunya dokter, confidence-nya tadi. Bahwa aku mampu.
nanti ada yang ngejelek-jelekin, enggak usah nah. Kamu udah bisa belum? Belum. Ya Allah, lu ini penonton pegang peluit. Penonton? Kalau diikuti susah. Baru udah mau main prit lagi, berhenti lagi. Prit lagi, dilihat, oh bukan wasit. Penonton yang bikin peluit. Hati-hati dalam tarekah ini ada aja orang yang suka nyelonong gitu-gituan. Sekarang kita mau bergeser ke Ma'iyah. Apa katanya? Ma'iyah. Habis waktunya belum? Apa? Habis duhur nambah lagi? Enak lu gak enak gue? Saya harus ke Purwakarta habis sampai duhur aja lah. Nanti lagi jelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Bisa! Ini bukan hak khusus Kiai Jejen. Enggak! Ini suka ada gitu-gituan dalam tarekat ini. Oh itu mau sirul asrul khusus ya. Khusus apa? Saya ditugaskan menerjemahkan kolonel, cuman gitu doang, Neri. Ya diterjemahkan. Lalu ada lagi teman lain menerjemahkan, ya syukur. Siapa tahu terjemah orang lain lebih bagus gitu. Ini kalau pekerjaan ada orang lain yang menyamai, awas nyut. Enggak jalan dikirnya. Kejebak dengan wayang goleknya lagi, nggak tembus kemana? Dalam. Sekarang Ma'iyah apa katanya? Ma'iyah. Ini ngomongnya aja mesti latihan dulu sedikit. Ya. Ayo ngomong. Ma'iyah. Maunya kita emang ini kultur Indonesia ini terpengaruh surat Al-Qur'an ujungnya hamiyah, maka niat udah niat jadi ma'iyah. Kalau di Indonesia gak ada yang menyalahkan begitu, coba anda ke Timur Tengah bergaul dengan di internasional pasti anda ditertawakan. Mahadil kalam, dia akan mengatakan ngomong apa ini, anta mutakhrij min, kamu ini alumni mana? Ma'iyah, apa katanya? Ma'iyah. Niat. Niyah. Hamiyah. Ma'iyah. Fenomenanya dulu. Ya, pemandangan yang kita lihat. Kalau umat Islam perang melawan kafir lalu menang, bisakah mengucapkan Allah bersama kita? Bisa? Bisa? Karena apa? Jadi kalau menang Allah ternyata Islam kalah, apakah bisa ngomong Allah tidak bersama kita? Salah benar tuh ngomong. Buktinya kalah. Ini dampak dari tidak mengenal muraqabah ma'iyah. Jadi sebenarnya diam gerak ngomong diam menang kalah, semua yang terjadi di alam ini semuanya adalah kebersamaan Allah. Termasuk umat Islam kalah juga itu Allah bersama kita ya. Iya. Ya Allah, kenapa kami dibeginikan ya Allah? Karena kamu begitu, gitu aja. Intan surullah, tolonglah agama Allah, tegakkan agama Allah oleh dirimu, untuk dirimu, keluargamu, masyarakatmu, tegakkan yang benar, akan kuturunkan pertolongan. Kenapa Islam sudah rusak seperti ini? Pertolonganmu belum turun ya Allah, karena engkau belum menolong agamaku sesuai dengan keinginanku. Jangan salahkan Allah. Kok Allah begini amat sih? Yaman udah diobrak-abrik, Mesir udah digituin, Damaskus udah rusak, Baghdad udah hancur lebur. Ini Allah kok belum menurunkan tangannya? Kira-kira ada pertanyaan seperti itu dalam hati? Sekarang jawablah oleh kita. Walaupun kita orang bodoh, kita orang lemah, kita punya semangat, ingin ikut mengetuk pintu langit. Dengan apa antara lain? Dengan mengamalkan muraqabah. Dikir yang kita terima dari guru, kita perdalam lagi dengan ma'iyah. Jadi tunduk lagi, ayo praktek lagi, langsung aja praktek lah. Kamu udah bisa kok.
tundok, pejamkan mata, rapatkan bibir, dagu ke sebelah kiri, sebut nama Allah. Tidak ada ilmu baru ini, cuman fokusnya yang dikembangkan sesuai kitab yang disusun oleh Syekh Khatib bin Abi Ghaffar, bukan karangan Wajajen. Jangan salah paham. Sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Engkau tidak di sana ya Allah. Engkau itu Al-Muhit ya Allah. Andai saya tanya kepada ikan, ikan di mana air? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Aku dicakup oleh air, kata ikan. Wahai manusia, di mana Tuhanmu? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Aku dicakup oleh Allah, Allah, Allah. Saya tidak akan bisa bicara tanpa asma-Mu yang ada dalam diriku ya Allah. Asma al-kalam al-mutakallim. Andai asma basormu tidak ada dalam diri saya ya Allah, maka saya tidak akan melihat. Andai telinga ini ada tapi tidak ada asma sama-Mu ya Allah, maka saya tidak akan mendengar. Semua denyut jantung, semua gerak nafas, semua tetesan darah, putaran oksigen dalam diri saya, dan pada semua benda-benda yang ada di muka bumi dan di luar bumi ini adalah bersama-Mu ya Allah, bersama-Mu ya Allah, 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 bersama-Mu ya Allah. Tidak ada yang pisah dari Engkau ya Allah. Kalau Engkau terpisah dari pohon-pohonan, bagaimana pohon bisa tumbuh ya Allah? Kami bukan orang sekuler yang memandang pohon tumbuh karena zat-zat yang ada dalam bumi, padahal zat dalam bumi pun berasal dari zat-Mu ya Allah. Allah, Allah, Allah. Allah berfirman, Kau temukan aku hamba-Ku, Kau temukan aku hamba-Ku. Ini yang disebut dalam surat Al-Kahfi, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah, Allah, Allah. Terus rasakan. Jadi bukan minta Allah untuk mendekat pada kita, wong Allah dekat dari dulu. Jangan terus memanggil-manggil Allah agar Allah nengok kepada kita, wong Allah sudah dekat dari dulu. Ma'iyatullah. Allah katakan, siapa bilang aku pernah jauh dari kamu? Kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'. Bagaimana engkau menganggap bahwa aku dengan kamu terhalang? Aku lebih zahir dari segala sesuatu. Di balik segala sesuatu adalah ada aku. Allah, 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 Allah. Pertajam ini, pertajam, pertajam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua itu ya. Udah bisa mencoba? Bisa mencoba muraqabah ma'iyah? Udah biasa sedikit-sedikit merasakan bisa? Perdalam nanti oleh sendiri. Anda akan merasakan apa itu tauhid. Yang ada sekarang ilmu tauhid. Pernahkah Anda mengatakan la syarika lak? Pernahkah bahwa menyatakan tiada Tuhan selain Allah? Tiada Tuhan selain? Jadi Tuhan itu hanya siapa? Itu menyebut Tuhan apa mempertuhan? Kejebak lagi Anda. Kita ini sering merasa sudah hebat. Saya menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu pernyataan baru, kata-kata tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan buktinya sungguh banyak selain Allah yang dipertuhan. Terakhir dari saya ini, yang diper apa bukti dipertuhan? Dibanggakan, dicintai, ditaati, disegani. Bukan tidak boleh cinta kepada makhluk, bukan. Silakan cintai makhluk, mencintai istri, anak, silakan. Tapi ada batas. Ada batas. Allah harus lebih dicintai, Rasul harus lebih dicintai dari itu semua. Ini kalau enggak dilatih enggak bisa, Pak. Kalau cuma ngomong cinta. Pernah sholat lambat waktu? Karena apa?
karena sedang ngobrol, pernah ngobrol terus sholat jadi akhir, kerja terus sholat jadi akhir, lebih dicintai Allah, lebih dicintai pekerjaan. Berarti yang di pertuhan yang mana? Nah gitu, kalau lu nyebut bahwa Tuhan lu, gue, kata Allah, tapi nyatanya lu taatnya sama dia, jadi Tuhan lu, dia. La ilaha illallah takulu bi'afwahikum la ilaha illallah wa fiqulubikum kam ilah. Dalam dirimu kamu mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi dalam kalbumu sungguh banyak Tuhan yang kau pertuhan. Saya percepat akrobiyah, rasakan kedekatan Allah, mahabbah, cinta kepada Allah. Saya membatasi sampai di cinta. Cinta ini paling panjang dibahasnya. Apakah saudara pernah mencintai makhluk? Laki-laki pernah mencintai perempuan? Sampai sekarang masih mencintai? Perempuan mencintai laki-laki? Alhamdulillah. Siapakah yang membuat rasa cinta itu? Oh, itu buatan Allah ya? Oh. Untuk apa Allah menyimpan rasa cinta dalam diri kita? Supaya jadi jembatan untuk mencintai Allah. Kalau cinta kepada makhluk enggak harus pakai dalil, enggak harus pakai penjelasan, enggak harus pakai Quran hadis, wong nyelonong sendiri kambing aja bisa cinta sama sesama kambingnya ya, bahkan ibunya sendiri dicintai ya, betul? Jadi kalau cinta makhluk sudah disediakan oleh Allah, zuyyina linnas subu syahwat minan nisa. Kalau cinta kepada Allah harus dibangun. Jadi untuk cinta kepada Allah harus dibangun. Sampai belajar mencintai Allah itu dikirnya saja 10, 20, 30 dengan 40, 70 ribu dikir. 10, 20, 30, tambah 30, 60 ribu. Jadi nanti silakan Anda duduk. Ngapain lu belajar cinta? Kan tiap mau dikir juga atini mahabbata ka, iya tapi belum dikasih. Kita sering menerjemahkan atini mahabbata ka, ya Allah cintailah saya. Kata Allah, aku cinta dari dulu. Buktinya kamu, matamu masih dipakai, mulutmu masih mengunyah. Berarti aku masih mencintaimu. Lu aja yang sulit cinta sama gua, kata Allah. Mau belajar ya Allah ya. Sampai saya menangis dalam rukubah. Ya Allah. Ya Allah, bantu saya supaya saya cinta sama engkau ya Allah. Jadi untuk cinta sama dia minta bantuan sama dia susah juga ya, sulit muncul. Apa sih wa nanti hasilnya apa wa? Pengen tahu hasilnya. Ibadah jadi nikmat tahu. Itu apaan tuh? Ada bayang-bayang di bawah pohon nangka deket kuburan, orang lagi pacaran. Lu orang malam Jumat hujan begini malah takut ganderwo, lu malah diem di situ. Nikmat. Lu orang pada tidur, lu malah di atas sajadah sholat terus. Nikmat. Pengen enggak? Udah belum? Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.